namanya rangkaian mobile, dia itu bergerak. Ya, jadi dia muter bergerak. Ini bahannya itu terbuat dari kertas angpau, ya. Nah, kebetulan saya dapat kertas angpau. Saya pakai berikut tasnya, berikut boxnya itu semua saya pakai untuk bikin hati-hati ini. Jadi ini terbuat dari kertas ini dan dibuat satu persatu. Jadi ada macam-macam ukuran, lalu dirakit, motek-moteknya ini juga dironce satu persatu. Dikatakan sulit juga tidak, tetapi untuk membuat ini ada tekniknya dan yang paling penting itu adalah kesabaran. Karena untuk mencari keseimbangan ini betul-betul diperlukan kesabaran yang tinggi. Ini di dalamnya saya kasih cube, yang tentu aja kalau bunga itu harus dikasih air, ya. Nah, jadi dia muter seperti itu. Nah, Valentine ini tentu saya pakai warnanya itu kebetulan juga dia ada pinknya, angpaunya emang agak sedikit unusual ya, angpaunya itu warna pink. Jadi saya lihat begini, wah, ini bisa dipakai nih untuk ornamen Valentine, maka buatlah saya ini. Jadi memang menarik sekali ya ini, tapi buatnya juga cukup memakan waktu ya, tapi seru, asik. Yuk kita lihat detailnya. Ini saat masing-masing hati digantung memakai manik-manik, yang manik-maniknya diuntai satu persatu. Ini adalah yang untuk ditaruh bunga. Dalamnya ada cube-nya. Bunga yang dipakai adalah bunga zinnia, daun asparagus, ada bunga baby rose, ada justicia, dan ada gomprena. Jadi cube-nya tertutup oleh karton, lalu diisi air supaya bisa diisi bunga-bunga. Jadi dia bergoyang-goyang mencari keseimbangan kalau ditiup angin, yang sangat menarik sekali. Karena goyang-goyangannya itu, Juka Mobile ini menjadi sangat menarik.